Alhamdulillah, selamat datang. Kami ucapkan ke Kenderaan dihadirkan setiap bulan. Okey, minggu kedua atau hari Ahad minggu kedua. Tetapi IMR Fun Run ini sendiri sebenarnya ini adalah edisi kedua juga. Kedua. Bersama dengan Syah Alam Fahri Tanpa Kenderaan. Kami pertama pengajuan adalah 2018. Ya, sama betul. Dengan menggalakkan YB. Ini ya. Juga ramai. Yang masih lagi sedang datang pun ramai juga. Jadi betul. YB ramai mementingkan kesihatan YB. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat pagi. Saya sangat bertuah pada pagi ini di dataran Bedekah Shah Alam bersama dengan warga IMR dan juga masyarakat yang menyertai dan juga menyokong sempena 1, 2, 3 Fun Ride IMR. Dan juga saya difahamkan hampir 1,000 penyertaan, ada 1,500 penyertaan. Mungkin yang masih sedang datang, ada yang menyokong, hanya datang dan akan berlari selepas ini. Dan amalan berjoging ataupun larian ini adalah satu amalan yang sihat. Terima kasih atas sokongan. Dan juga saya faham, sudah pasti pihak IMR juga ingin mempromosikan IMR tersebut dan juga pencapaian. Dan juga 123 tahun adalah satu tempoh yang panjang bagi sebuah institut kajian. Syabas dan tahniah. Semoga perjalanan hari ini berjalan dengan lancar. Larian ini akan memberi satu kenangan dan juga memori. Dan sesiapa yang datang bersama anak dan keluarga, enjoy your day. Di hujung minggu ini kita bersantai-santai dan juga menyokong Fun Ride 1, 2, 3 IMR ini. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pagi ini. Sebenarnya sambutan 123 hari, 123 tahun yang Aiman telah ditubuhkan pada tahun 1900. Ui, lama. Ya, pada saat ini bangunan asal kita di Jalan Pahang bersebelahan Hospital Kuala Lumpur, iaitu heritage building kita 123 tahun. Dan kita telah berpindah ke Setia Alam sebagai IMR and NIH. Bersama IMR ada 5 lagi institut pendidikan. Dan tujuan meraihkan 123 tahun ni kerana kita sebenarnya bercadang 120 tahun dulu. Tapi disebabkan oleh Covid, kita terpaksa tangguhkan sehingga 1, 2, 3. Tapi cantik dah tu. Tapi lagi cantik sebenarnya. Sahabat bersesuaian. Alhamdulillah. Tujuannya lah untuk meraihkan kewujudan institusi pendidikan pertama di Malaysia, iaitu Institut Penyelidikan Perubatan ataupun dalam bahasa Inggerisnya Institut Medical Research. Itu yang dipanggil IMR. Oleh kerana kita telah dikenali sebagai IMR, kita gunakan platform IMR tu. Jadi sama-sama kita untuk meraihkan sambutan 123 ini, kita mulakan dengan larian sehat. Ya. Untuk pastikan kita semua dalam keadaan sehat. Kerana kita tahu Malaysia ni satu negara yang tinggi kadar penyakit diabetes hampir 15%. Ya, bagaimana darah tinggi 30%. Dan macam-macam lagi penyakit NCD. Dengan menyediakan diri kita dalam keadaan sentiasa sehat, kita cuba untuk mencegah daripada penyakit-penyakit ini, insya Allah kita mulakan tahun ini dengan larian sehat ini. Dan insya Allah kita akan berazam terus untuk terus sehat. Dan tujuan keduanya ialah untuk memperkenalkan IMR. Walaupun sudah 123 tahun, ramai lagi yang tidak mengenal IMR. Dan inilah tujuan utama kita selain daripada kita sehat, untuk kita kenalkan research institute selain daripada IMR. Kita ada institut 5 lagi. Ya. Doktor, di waktu yang sama sebenarnya izinkan saya untuk membawa dan juga ramai. Ya, hari ini kita juga bertuah, kita bersama dengan Datuk Bandar, kita juga bersama dengan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia, yang mana cukup anda semua akan berlari ataupun beraktiviti hari Minggu dengan individu-individu yang luar biasa hari ini. Mungkin Doktor Kesihatan Umum, Institut Health System Research, Institut
have management, dan institute have behavioral research. Semuanya di NIH di alam. Dan insyaAllah kalau ada lapang, kita akan menyambut 123 tahun IMR pada bulan Julai nanti. Dan sama-samalah boleh datang melawat pembangunan kita di NIH di alam. InsyaAllah. Assalamualaikum. Nak panggil pun eh, satu masalah. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini kita bersama dengan IMR Fun Run sempena ulang tahun 123 ke, dan juga saya difahamkan seramai 1,500 penyertaan yang telah diperolehi, dan kita mengadakan pelepasan sekitar jam 7.30 pagi tadi. Dan saya mendapati orang ramai sangat gembira dengan aktiviti sihat sebegini, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Bandar Shah Alam, pihak MBSA, kerana telah memberi ruang dan juga peluang kepada IMR untuk mengadakan aktiviti riadah seperti ini. Dan saya difahamkan jalan ditutup dan aktiviti ini dilakukan selang 2 minggu. Dan juga sepanjang 5 km perjalanan dan juga run yang telah saya lalui tadi, we have a side pocket activities di sepanjang larian yang telah dibuat. Dan juga tema kepada larian 123 IMR ini adalah untuk memperkenalkan
IMR dan juga penyelidikan-penyelidikan yang telah dibuat. Dan juga sudah pasti tidak kesemua penyertaan ini kenal kepada IMR. Dan juga di pihak KKM, kita ingin memastikan gaya hidup sihat ini adalah sebagai our lifestyle, sebagai langkah preventif kepada penyakit-penyakit yang kerap menjangkiti masyarakat awam. Dan juga kita IMR di sini telah bertapak di Setia Alam dalam sejak 3 tahun yang lepas. Kita mempunyai anggota lebih hampir 1,500 anggota kaki tangan KKM yang bertugas, dan ini adalah merupakan satu perkembangan yang baik buat Shah Alam. Okay. So macam mungkin program macam ni, WB cakap tadi IMR tu sendiri mungkin tak ramai yang tahu. So yeah, mungkin akan macam program macam funderan ni akan dibuat di seluruh Malaysia untuk kempen yeah mengenali IMR. Bukan hanya setakat IMR, banyak lagi agensi-agensi kerajaan di bawah KKM dan juga mungkin agensi-agensi di kementerian lain perlu mengadakan program sebegini. Dan juga bukan hanya setakat aktiviti-aktiviti riadah, tetapi IMR akan lebih fokus kepada hasil-hasil kajian dan juga penggunaan social media adalah sangat penting. Dan juga saya yakin pada hari ini akan pasti dimuat naik rakaman-rakaman TikTok, status update dan juga Twitter-Twitter yang akan dibuat naik untuk memperkenalkan jenama IMR tersebut. Dan juga saya akan menggalakkan agensi-agensi di bawah KKM akan mengadakan program-program yang sama, bukan hanya setakat di bandar-bandar besar tetapi di pinggir-pinggir bandar, di luar-luar bandar, supaya KKM dan agensi-agensi yang bernaung di bawah KKM dapat dirasai oleh rakyat Malaysia keseluruhannya. Jadi program dalam bentuk yang lebih interaktif lah. Ya, betul. Ya, 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 ya. Dan bukan hanya run, kita akan adakan program-program yang bersesuaian, bertemakan dengan kesihatan dan juga produk-produk di bawah KKM. Lebih-lebih lagi kita telah beralih ke fasa selesainya COVID-19 transition, dan kita masih lagi memastikan rakyat berhati-hati dan menjadikan amalan yang sehat ini yang dijadikan sebahagian daripada kehidupan. Lebih-lebih lagi amalan seperti penggunaan pelitup muka, pemeriksaan kendiri, dan jika dalam keadaan yang tidak sihat, segera pergi ke mana-mana premis KKM di seluruh negara. Ya, dan juga kita menggalakkan vaksin booster. Dan pengambilan booster ini boleh secara walk-in di premis, dan kita boleh menyemak maklumat-maklumat di laman portal KKM, Facebook ataupun di MySejahtera. Okey? Okey, ada lagi yang dibawa untuk Datuk Bandar kita? Okey, sekarang ini kita persiapkan pula portal. Nombor dia pun ada. 5 nombor YB. Ambil lebih. Boleh pergi camping. Boleh pergi camping. Yeay. Camping ni berapa orang tu? 3 orang eh. Bawa nombor eh. Yang bakal saya sebut ni bakal membawa pulang basikal di Paris. Yeay. Wuuu. Tak ada duit tak? Tak ada mak. Apa masalah? Meja nombor. Satu lagi. Okey, selepas ini. Inilah okay, kita punya hadiah utama untuk calon yang kita dapat TV Samsung. Oh yang ini. Ada ini Full HD, UHD, Ultra HD. Kali ini YB buat tarik, tengok saja ada pemilik. Tangan YB memang betul lah, YB cahaya lah YB. Sini kita tengok, tengok gambar. Haa, tanya TV 50 inci Ultra HD milik anda. Hello abang, apa tu Spiderman? Adakah satu family ada 4B? Ada? Tak ada. Ah, semua ada 4B yang sama. Berbeza. Yelah, maksudnya tak satu family 4 orang. Pokoklah 4-4 dapat. Samsung. Yo, itu kita kena terima SPR. Okey, angkat tangan semua. Angkat tangan. Okey, for video. One second. Bobby B. 1, 2, 3. Syah Alam. Kita bersama. Ah, betul.
cuba nyata. Dua, tiga. Ada banyak postulatnya. Oh, ada. 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 Ada.